Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Mengawali perjumpaan kita kali ini dibikin bengek nih dengan kelakuan Kak Awan potret kepada si kakak Rizky Billar, yang mana di sini ia memberikan efek kamera di ponsel miliknya. Di sini terlihat muka kakak tembem dan bibirnya jonter tuh ya sahabat Leslar. Di sini Kak Awan mengatakan orangnya nggak tahu, jangan sampai ada yang tag ya. Aduh, Kak Awan nih ada-ada saja ya, jahil banget sama si kakak ya sahabat. Dan yang mana pada unggahan ini dari para warganet pun mengatakan, seperti dari @rizkria_febrian juga menuliskan komentar, ya Allah tuh si kakak, di video Kak Awan mukanya kok pada tebal gitu kak, katanya. Dan dibalas oleh salah satu fans, dia nggak tahu katanya. Masya Allah nih ya, Kak Awan nih jahil banget ya sahabat Leslar. Dan untuk kabar kedua di sini datang dari akun Instagramnya Indosiar, yang mana pada unggahan ini terlihat dedek dan kakak tuh ya. Dan kita salvok dengan captionnya, yang mana di sini dituliskan, waduh duh, ada yang sudah di DP tuh, kira-kira apa ya? Bisa jadi catering gedung atau apa ya menurut netizen. Bikin penasaran plus kepo aja nih Lesti Kejora sama Rizky Billar malam-malam gini di acara Lida Indosiar semalam ya sahabat. Aduh duh, kira-kira DP apa ya? Dan di sini ada Ervina Mardiana 33 memberikan komentar, ah Mimin pura-pura nggak tahu, padahal Indosiar kan sponsor utamanya, pastinya udah tahu dong ya apa yang di DP katanya ya. Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari @may_saihu03 mengatakan, DP gedung sama catering dong katanya ya. Dan di sini juga dari @delia03 memberikan komentar, DP apapun itu Min, kami Leslar Lovers mendoakan yang terbaik. Semoga dilancarkan segala urusan dan niat baik Leslar. Love, 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 aku sayang sekali Lesti Billar katanya ya. Pokoknya doa terbaik ya untuk dedek Lesti dan kakak Billar tentunya ya sahabat. Lanjut kabar berikutnya, di sini ada momen cute dan cidukan dari Indosiar ya, yang mana di sini terlihat tanda merah tuh ya sahabat. Terlihat dedek ngambil tisu dan mengelapkan ke badan kakak dan muka kakak tuh, masya Allah ya sahabat. Dan pas momen ini langsung nih iklan, masya Allah, kita kan pengen lihat yang cute-cute ya, masa langsung iklan sih Min ya. Dan di sini komentar dari @mesha431 mengatakan, iklan kamu mengapa solimi sih, ganggu wae ah katanya. Dan komentar juga datang dari @yuliasaka mengatakan, ah dede aku padamu, gimana lakinya kagak makin sayang katanya ya, masya Allah. Komentar lain juga datang dari @khairunisa_eva juga mengatakan, iklan solimi sekali kamu, kan cute-nya jadi kepotong katanya ya. Oke tapi gak apa-apa ya, yang penting kita sudah melihat meskipun sepotong ya. Lanjut kabar berikutnya, di sini ada momen saat kakak menawarkan jadi ular kepada Jihan. Di sini dedek langsung mengatakan kepada si kakak bahwa kakak nanti ularnya buat dedek aja katanya ya. Langsung di sini studio Indosiar dibikin ngakak dengan kelakuan dedek Lesti yang nyatakan ularnya buat dedek aja katanya ya. Langsung nih Kak Gilang julid, dia dikejar tuh sama si dedek Lesti ya sahabat. Aduh duh, bikin traveling aja nih ya si dedek Lesti. Dan di sini dari para warganet pun memberikan komentar, seperti dari @abnafisa mengatakan, ngakak aku Min, traveling muter-muter bisa pulang gak nih katanya, hahaha katanya ya. Dan di sini juga ada @wijayantrini362018 mengatakan, sama nih otakku pada traveling ya katanya.
Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari @aisa17 mengatakan, "Duh ya, mak-mak jadi traveling, ular kan yang bisa masuk lubang ya enggak sih?" katanya. Masya Allah ya. Pokoknya kita dibikin ngakak oleh kelakuan Lesti dan kakak Bilar semalam ya sahabat. Dan tak hanya itu, di sini juga ada momen yang bikin kita meleleh ya. Yang mana saat Dede kembali dari panggung untuk duduk di tempat duduknya, kakak langsung gercep nih menyilahkan Dede Lesti duduk dan memegang pundak Dede Lesti kejora. Dan di sini terlihat kakak Bilar menarik kursi tersebut dan mempersilakan Dede Lesti untuk duduk. Masya Allah ya, sampai segitunya ya sahabat perlakuan kakak Bilar kepada Dede Lesti. Bak seorang ratu yang diperlakukan oleh sang raja ya. Masya Allah, pokoknya ya meleleh banget melihat ini ya sahabat. Sweet banget cara kakak ngetreat Dede Lesti kejora. Masya Allah ya, pokoknya kita meleleh melihat ini ya sahabat Leslar. Dan yang mana pada unggahan ini dari para warganet memberikan komentar, seperti dari @indafr1995 mengatakan, "Masya Allah, mereka makin nunjukin kebucinan, aku pun makin-makin bucinnya sama mereka," katanya ya. Komentar juga datang dari @upalb123 mengatakan, "Yang dari jalan mau duduk bun, tangannya digenggam dong," katanya. Masya Allah, ini lagi nih bikin kita meleleh ya. Dan tak hanya itu, komentar dari @didaksi mengatakan, "Calon suami yang pekaan, Masya Allah. Padahal gitu doang tapi bikin hatiku berflower-flower gitu loh," katanya ya. Pokoknya saling melengkapi ya sahabat Leslar. Dan di sini juga komentar dari @kupu_sabit mengatakan, "Wanita akan menjadi ratu di tangan laki-laki yang tepat." Masya Allah ya sahabat. Dan ada juga komentar dari @fatiaureliazahra mengatakan, "Gimana pas entar Dedek hamil ya say, aduh jadi gak kebayang ya sahabat." Gini aja udah bikin kita meleleh melihat perlakuan kakak Bilar kepada Dedek Lesti kejora. Masya Allah ya, pokoknya doa terbaik untuk Dedek dan kakak Lesti kejora. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan tentunya selalu diberikan kebahagiaan ya sahabat. Doa terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Oke baiklah sahabat, mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.